Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama pemandu channel. Kali ini saya awali dari batas kota Pasuruan di sisi sebelah barat atau dari arah Surabaya. Tentunya akan menuju ke arah Probolinggo, Banyuwangi, Jember ya. Barangkali Anda melakukan perjalanan ke sana setelah pertigaan lampu merah ini, kurangi kecepatan guys ya. Kita akan melaju melewati sentra industri mebel di Mukir ya. Ini dia pertigaan lampu merah, belok kanan. Iya, saya sudah belok kanan. Kita sudah memasuki area atau kawasan sentra industri mebel di Kota Pasuruan ya. Tepatnya di Desa Bukil. Barangkali Anda mau berbelanja peralatan rumah tangga Anda atau mau belanja untuk dijual lagi, banyak sekali mebel-mebel murah. Tinggal Anda pilih modelnya, tinggal Anda pilih barangnya dan dibawa pulang. Ini dia situasi dan kondisi jalan menuju ke arah Probolinggo ya. Nantinya kita akan berpisah di batas kota Pasuruan di sisi sebelah timur ya, untuk yang menuju ke arah Probolinggo. Baik, ini masih di kawasan sentra industri ya, seperti yang Anda lihat ya, industri mebel, baik di sisi sebelah kanan, di sisi sebelah kiri, atau masuk di gang-gang itu banyak sekali sentra industri mebel ya. Tentunya sekali lagi Anda bisa memenuhi kebutuhan rumah Anda ya, mungkin bisa berbelanja ya. Banyak sekali mebel-mebel murah ya, ada yang mahal pun juga ada, lengkap di sini guys ya, tinggal pilih. Oke, kita lanjut aja terus ya. Dan sekali lagi perlu diingat bahwa setelah Anda memasuki kota Pasuruan atau tepatnya di batas kota Pasuruan di sisi sebelah barat, setelah itu Anda jumpai pertigaan lampu merah, itu belok kanan guys, dan memasuki kawasan industri mebel. Dan tentunya Anda juga bisa melanjutkan perjalanan perjalanan melalui tol guys ya, karena sebentar lagi kita akan memasuki jalan ke arah gerbang tol Pasuruan, dan Anda pun bisa melanjutkan perjalanan ke Probolinggo melalui jalan tol. Ini dia, tetap yang kita lewati adalah di kawasan industri mebel. Oke guys, sekali lagi terima kasih atas dukungannya, dan terima kasih juga bagi para YouTuber yang hadir dan nonton video pemandu channel. Tentunya tinggalkan jejak, tinggalkan komen Anda, dan akan saya hadir balik menuju ke channel Anda ya. Dan tentunya dengan saling mendukung, channel kita akan sukses bersama. Oke guys, kita lanjutkan perjalanan ini. Cekidot.
perjalanannya ya. Jadi mulai masuk tadi, mulai pertigaan lampu merah tadi belok kanan, sepanjang jalan itu sampai dengan lampu merah berikutnya, banyak sekali pengrajin-pengrajin mebel ya. Kali ini kita akan melewati sentra industri mebel ya, seperti yang Anda lihat banyak sekali modelnya. Mungkin Anda punya desain tersendiri, bisa pesan di sini, ada yang ukir macam-macam. Dan bagi Anda yang akan melanjutkan perjalanan melewati jalan tol, kurangi kecepatan Anda. Ini dia guys ya, kurangi kecepatan Anda, Anda belok kanan langsung menuju ke gerbang tol Pasuruan, dan Anda bisa melanjutkan perjalanan menuju ke Malang juga bisa, ke Probolinggo juga bisa, ke Surabaya tentunya juga bisa. Ini dia, kita sudah berada di wilayah Pojentrek guys ya, wilayah Pojentrek Kota Pasuruan. Dan di depan itu ada perempatan lampu merah ya. Kalau Anda belok kanan, Anda bisa melanjutkan perjalanan menuju ke Malang. Anda juga bisa ke Bromo, ke Gunung Penanjaan, atau ke wisata pemandian Banyu Biru. Kalau Anda belok kiri, Anda bisa menuju ke Kota Pasuruan guys. Ke Kota Pasuruan, Anda juga bisa ziarah ke makam Kiai Haji Abdul Hamid. Anda juga bisa ke Masjid Jami' Al Anwar Kota Pasuruan. Karena kita menuju ke arah Probolinggo, maka perempatan lampu merah atau perempatan di daerah Bonagung ini adalah masih lurus. Ya, masih lurus saja untuk menuju ke arah Probolinggo. Sebetulnya kalau lewat sana dengan lewat yang lewat sini itu menurut saya itu lebih cepat lewat kawasan industri mebel guys ya, itu lebih cepat. Oke, kita masih lurus aja. Dan kemudian ini masih di daerah Jalan Untung Suropati, dan di depan adalah perempatan lampu merah ya. Perempatan lampu merah, kalau Anda ke kiri bisa menuju ke Stadion Sepak Bola Untung Suropati, bisa juga menuju ke kantor wali kota Pasuruan. Dan kalau Anda belok kanan bisa menuju ke perumahan Tembok Rejo, dan juga menuju ke Universitas PGRI Wiranegara. Oke guys, selanjutnya masih lurus ya untuk menuju ke arah Probolinggo, Banyuwangi, maupun ke Jember, maupun ke Lumajang, maupun ke Situbondo, yang melalui Jalan Lingkar Selatan ini guys. Ini adalah Jalan Lingkar Selatan Kota Pasuruan. Oke, kita langsung menuju ke TKP guys. Perempatan lampu merah, kalau Anda ke kanan bisa menuju ke Gunung Bromo, bisa menuju ke Gunung Penanjakan, kalau ke kiri bisa menuju ke Gor Untung Suropati. Kemudian Anda pun juga bisa menuju ke Pondok Pesantren Bait Al-Hikmah. Oke guys, Anda juga belok kiri apabila menuju ke Samsat Kota Pasuruan, kantor bersama Samsat. Anda belok kiri aja guys, nanti ada
pertigaan, belok kiri lagi. Oke, kita lurus saja untuk menuju ke arah Probolinggo atau menuju ke batas kota Pasuruan di sisi sebelah timur. Oke guys, kita lanjut perjalanan ini. Dan sekali lagi guys ya, dari pertigaan lampu merah setelah batas kota Pasuruan di sebelah barat, Anda belok kanan, kemudian Anda jumpai perempatan 1, 2, 3, masih lurus guys ya, masih lurus aja menuju ke batas kota Pasuruan di sisi sebelah timur, atau perjalanan Anda menuju ke Probolinggo, kemudian menuju ke Jember, Lumajang, Situbondo, Banyuwangi, bahkan ke Bali dengan roda 4 atau lebih ya. Ikuti videonya, simak videonya, dijamin Anda tidak bakal tersesat ya di kota Pasuruan ya. Memang guys, ini sengaja sebagai patokan atau ancer-ancer itu adalah di lampu merahnya guys ya. Sehingga kita dengan menghitung lampu merah kita bisa langsung menuju ke TKP tanpa tersesat ya. Tentunya yang menjadi patokan paling utama adalah batas kota itu guys. Batas itulah yang menentukan awal perjalanan ini menuju ke arah Probolinggo dan seterusnya. Oke, kita langsung menuju ke arah Probolinggo. Setelah Anda mengikuti jalur lingkar selatan ya, di depan ada pertigaan lampu merah. Di sisi sebelah kiri ini adalah terminal Kota Pasuruan ya. Dan kalau Anda belok kiri lagi, Anda nyampe ke Kota Pasuruan.
Bahkan Anda juga bisa ke Surabaya melalui jalan provinsi. Tentunya untuk menuju ke arah Probolinggo adalah belok kanan, guys. Ini dia, kita sudah menyatu dengan jalan provinsi. Iya, kita langsung aja melucu terus ke arah Probolinggo, Situbondo, Banyuwangi, Bali. Ya, kemudian dari Probolinggo Anda juga bisa menuju ke Lumajang dan Jember. Oke guys, di depan ini tampak adalah batas kota Pasuruan di sisi sebelah timur. Setelah itu, sebagaimana tujuan Anda, langsung ke arah Probolinggo. Dengan begini kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.